Ik zei ook en zo niet dan gewoon minuten pakken bij Jong en dan gewoon laten zien dat ik daar wel hoor natuurlijk. En ja, voor verder wil ik gewoon zoveel mogelijk ontwikkelen. Ik ben nog jong, ik heb nog tijd zat, dus alles rustig aan gewoon. Jairo Riedewald datang ke Indonesia akhir Mei 2024, nonton timnas dan urus naturalisasi. Kabar menarik soal Jairo Riedewald, disebut bakal datang ke Indonesia untuk menyaksikan laga timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mengurus naturalisasi. Gelandang bertahan Crystal Palace asal Belanda, Jairo Riedewald, dikabarkan akan segera mengunjungi Indonesia untuk dua agenda penting. Hal ini disampaikan oleh pengamat sekaligus komentator sepak bola ternama tanah air, Ronny Pangemanan atau Yang. Akrab disapa Bung Ropan, melalui sebuah video yang diunggah pada kanal YouTube Bung Ropan, Minggu, 12 Mei 2024, berjudul, Jairo Riedewald ingin datang ke Jakarta akhir Mei jika tak ada hambatan. Menurut Bung Ropan, ada dua agenda penting yang bakal dijalani Jairo jika jadi datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024 mendatang. Pertama, untuk mengurus proses naturalisasi, menyerahkan dokumen dan melengkapi administrasi untuk kemudian bertemu dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Menurut Bung Ropan, segera memproses berkas naturalisasi dan bertemu Erick Thohir merupakan keinginan langsung Jairo Riedewald. Jairo Riedewald, pemain berusia 27 tahun yang bermain untuk Crystal Palace di Liga Primer Inggris ini mengharapkan secepatnya dia berada di Indonesia, ucap Ropan, artinya dia ingin, untuk memproses semua urusan dia, dokumen-dokumen dia, administrasi agar dia bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari tim nasional Merah Putih. Dan Jairo, konon kabarnya Liga Primer Inggris ini sudah selesai pada 19 Mei ini, dia ingin datang, ke Indonesia, pada akhir Mei, 2024. Ya, itu yang dia, Jairo, inginkan. Kemudian dia bisa ketemu dengan Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir. Dan jika ini bisa terrealisasi, maka nantinya akan jauh lebih bagus. Imbuhnya, Bung Ropan menegaskan jika keinginan Jairo Riedewald untuk naturalisasi Indonesia terlihat saat ia menolak memperkuat timnas Suriname. Kuat dugaan Bung Ropan bahwa Jairo kemungkinan bisa membela timnas Indonesia saat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, karena dia sudah menolak untuk memperkuat tim Suriname, dia lebih memilih untuk bermain buat tim Indonesia, ujar Bung Ropan, artinya bagi Jairo Riedewald ini, dia akan bersama tim Indonesia. Ketika kita lolos ke putaran ketiga di kualifikasi atau pra-Piala Dunia, kita sekarang berada di grup F zona Asia, kita masih akan memainkan dua laga lagi, pada bulan Juni nanti, tanggal 6 menghadapi Irak dan tanggal 11 menghadapi Filipina, imbuhnya, lebih lanjut, agenda kedua Jairo di Indonesia adalah menyaksikan timnas Indonesia berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Melawan Irak, Bung Ropan pun sangat meyakini skuad Garuda bakal lolos ke babak kualifikasi selanjutnya disaksikan langsung Jairo Riedewald di GBK, jika jadi datang, kita punya kans besar untuk bisa lolos. Nah, ketika kita akan bermain melawan Irak, Jairo tentunya ingin menyaksikan, kalau jadi dia datang pada akhir Mei ini, kata Bung Ropan, kita bermainkan tanggal 6, nah dia mungkin akan menyaksikan duel Indonesia melawan Irak. Ini gelandang bertahan yang oke, sejauh ini dia bermain sudah 8 kali bersama Crystal Palace, secara total itu sudah 11 pertandingan, tapi 8 diantaranya itu di Liga Primer. Konon kabarnya juga, Jairo Riedewald ini sudah mengakhiri kontrak bersama Crystal Palace. Di akhir musim ini 2023 hingga 2024, imbuhnya, bukti Jairo Riedewald pemain bagus, fans Crystal Palace tak rela calon penggawa timnas Indonesia pergi. Fans Crystal Palace menunjukkan rasa kekecewaan karena klub melepas Jairo Riedewald yang habis kontrak pada akhir musim 2023-2024. Jairo Riedewald dipastikan hengkang dari Crystal Palace. Pihak klub telah memberikan pernyataan resminya.
Jairo Riedewald akan meninggalkan Crystal Palace setelah kontrak berakhir musim panas ini. Riedewald sudah bermain sebanyak 95 kali di seluruh kompetisi sejak tiba dari Ajax pada Juli 2017 dengan jumlah penampilan terbanyak di musim 2020-2021, tulis laporan Crystal Palace. Sang gelandang telah mencetak 3 gol dalam seragam merah-biru, termasuk gol luar biasa melawan Newcastle United dalam kemenangan 2-1 di St James Park serta gol kemenangan menghadapi Stoke City yang mengirim Crystal Palace lolos ke perempat final Piala FA 2021-2022, imbuhnya. Nah, dilepasnya gelandang berusia 27 tahun ini ternyata membuat fans kecewa. Sebab, Jairo disebut masih menunjukkan permainan apik saat diberi kesempatan. Terasa ada kesalahan untuk Jairo. Saya tahu dia sudah lama di sini, tapi dia sangat percaya diri dalam 2 penampilan terakhirnya, komentarnya. Saya selalu merasa Jairo adalah pemain penting kami. Mudah-mudahan dia bisa tampil baik di tempat lain, tulis Brook, Jairo pemain bagus. Mungkin dia akan mencapai hal-hal yang lebih baik, seru Nats. Adapun Jairo Riedewald Santer dikabarkan bakal menjadi pemain naturalisasi anyar Timnas Indonesia. Ia mengaku ingin memperkuat skuad Garuda, bahkan kabar terbaru menyebutkan bahwa Jairo Riedewald akan datang ke Jakarta pada akhir Mei 2024. Full senyum, momen gelandang Premier League saat bertemu kakeknya di Indonesia, gelandang keturunan Indonesia yang kini berkarier di Premier League. Jairo Riedewald sebetulnya sudah sempat mengunjungi Indonesia saat dia muda. Bahkan, saat itu dia sempat bertemu kakeknya di Jakarta, momen itu terjadi ketika Jairo Riedewald masih bermain bersama klub yang membesarkan namanya, Ajax Amsterdam, tepatnya ketika dia baru saja mendapatkan tiket promosi ke tim utama pada 2014, dalam sebuah tur pramusim yang berlangsung untuk menyambut musim 2014-2015, Ajax Amsterdam ketika itu menantang dua tim besar asal Indonesia, yakni Persija Jakarta dan Persib Bandung. Saat itu, Jairo Riedewald yang saat itu baru berusia 18 tahun ikut di bawah pelatih Frank de Boer bersama pemain-pemain bintang Ajax lainnya seperti Siem de Jong, Bojan Krik, Christian Poulsen, dan lain-lain. Dalam sebuah video berjudul Jairo bertemu keluarganya di Indonesia yang diunggah oleh kanal YouTube Ajax Amsterdam, Jairo saat itu berjumpa dengan saudara sepupu dari neneknya yang masih berada di Indonesia. Beliau ini adalah saudara sepupu dari nenek saya. Tadi diberitahu ada tamu menunggu di bawah, ternyata benar dia memang saudara saya. Tentu saja senang bisa berjumpa, kata Jairo dikutip dari kanal YouTube Ajax, ternyata dia dahulu juga bermain sepak bola. Jadi, ada darah sepak bola di keluarga. Pemain yang berlatih bersama tim junior Ajax dari 2018 hingga 2014 itu menambahkan, ketika itu, kakek Jairo juga menceritakan latar belakangnya yang pernah bermain sepak bola. Dia juga menyampaikan harapannya agar Jairo bisa terus berkembang dan menjadi pemain bintang di Liga Belanda. Saya dahulu juga bermain sepak bola di tim Maluku All Star. Mohon di Bandung cetak gol ya. Kami harus berjanji bisa mencetak gol. Saya akan melihat kami dua sana, ujarnya. Dia adalah cucu saya yang baik. Jairo, saya harap kami menjadi pemain bagus. Seperti Ruud Gullit dan Marco van Basten, tambah kakek dari Jairo Riedewald tersebut, mantan anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Hasani Abdul Ghani. Memang sudah sempat mengisyaratkan ketertarikan Jairo Riedewald untuk menjalani proses naturalisasi demi memperkuat Timnas Indonesia, menurut Hasani, ada orang yang mengaku sebagai sepupu kakek Jairo yang telah menghubunginya. Memang, diakui Hasani, komunikasi ini masih sebatas pembicaraan informal, belum ada kepastian yang konkret. Sebagai informasi, Jairo Riedewald merupakan pemain yang memiliki banyak darah keturunan. Ex pemain Timnas Belanda ini mendapatkan 3 darah campuran sekaligus, yakni Belanda, Suriname, dan Indonesia.